yang sudah. Kalau saya nampak siap lagi, insyaAllah saya bagi majlis ilmu ni dulu. Kak Ajah bagi nombor kat saya ya, nanti boleh kongsikan semua orang. Saya tak pasti dia ada translation ke tak. Dengar dululah, kalau tak ada translation, macam mana ya? Nak buat macam mana? Terkejut saya dua hari lepas. Saya dada saya, ya Allah, I want to share this. Sedih lagu tu depan komputer, tak pandai. Membaca tiga kali nombor lima ya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Mengikut hadis riwayat Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman, bacaan tahlil dan istighfar menjadikan Allah ridha yang mulia tu. La ilaha illallah kan tahlil. Astaghfirullah tu kan istighfar. Ini menjadikan Allah ridha. Allah suka, ya Allah. Kalau Allah suka cukuplah. Walaupun seluruh dunia ni tak suka marah-marah, Allah suka cukup. Ha, satu. Dan dimasukkan ke syurga serta neraka, dijauhkan daripada neraka, tidak boleh tidak. Hamba mesti berdoa demikian memang. Kita doa kita jangan tinggal ya. Nanti saya akan tulis satu kertas. Ada tiga doa ni jangan tinggal. Entah, nanti saya tulisnya. Satu, doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bermanfaat, satu kita jadi yang baik. Yang kedua, rezeki yang baik, satu kita boleh beli tudung yang bagus, kenderaan yang elok sikit, mikrofon pun power. Nah, kajian pun boleh tangkap saya begini, besar ganjaran duit tadi nanti. Nah, biar itu barakah. Rizqan thayyibah. Yang ketiga, wa amalan salihan mutaqabbala. Amal soleh diterima, apa guna amal soleh tapi tak diterima? Contoh kita majlis ilmu ni bagus kan ya, tapi jangan hasad dengan orang. Sebab hasad ni dia seperti api memakan kayu kering. Jangan rugi saja. Jangan hasad dengan orang. Itu satu doa, jangan tinggal doa tu. Yang kedua doa, Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu memang doa bohong tu. Ya Allah, bagikanlah kebaikan kami di dunia macam-macam. Seorang guru, apa kebaikannya? Allah bagi. Sebagai pendakwah, apa kebaikan? Peniaga apa? Seorang engineer apa? Doktor apa? Allah tahulah tu. Di dunia dan di hari akhirat. Hasanah. Dua dah doa tadi kan. Ayat ni jangan tinggal, last sekali. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il. Tiga ni jangan tinggal, jangan tinggal sama sekali. Banyak mana pun doa lain tu samping-samping je. Ya Allah, bagilah abang gaji, dapat increment gaji, tak apa boleh, silakan. Ya Allah, bagilah anak saya tu dapat kerja yang baik, silakan. Dapat suami yang baik, silakan. Tapi yang ni, never ever, tiga ni. Nah, saya tulis nanti insyaAllah. Supaya kita jangan tinggal. Yang last tadi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, tutupkanlah hidup kami dengan husnul khatimah. Terpulang kepada Allah. Ada yang husnul khatimah, dia dapat ucap la ilaha illallah. Nah, ada yang husnul khatimah, dia meninggal dalam mengaji macam ni. Ada husnul khatimah, dia meninggal eksiden waktu nak mengaji, waktu pergi haji ke, waktu buat baik dengan suami contohnya. Suami tengah redha dengan dia, tak cuma dia meninggal. Husnul khatimah itu. Terpulang Allah. Macam mana Allah nak bagi penting husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Saya teringat dengan Datin Aminah. Datin Aminah ada mengajar sini tak? Ke tempat lain, tempat USG Al-Falah. Beliau orang yang ikhlas lah. Sekali beliau bercakap dengan saya tentang Rasul Fatimah ni, Rasul Fatimah sampai sekarang ingat. Sampai sekarang saya ingat. Waktu saya ziarah Datuk Hashim Yahya masih hidup dulu ya, dia kata begini, Sahadab, dia kata Rasul Fatimah dengan Rasul Fatimah ni, kalau nak bagi ceramah kat orang, bagi nampak lah ke mana. Dia kata, contoh kita nak balik ke Kelantan.
daripada KL. Let's say 8 jam. Kita berjalan ke dalam Mahawi, semua okey, tak ada apa, gym okey, tak ada apa semua sekali. Dah sampai di Kelantan, nampak dah rumah kita tu. 100 meter, nampak dah rumah kita tu. Entah macam mana kesilapan kita ke, ataupun kesilapan orang ke, nak masuk ke simpang ke rumah tu, tiba-tiba accident, meninggal. Nah, itulah namanya su'ul khatimah. Bukan yang bukan orang meninggal tu su'ul khatimah, bukan. Nak cerita, ya Allah, dah last ni nak jumpa dengan keluarga, mak, ayah semua sekali, senang-senang, tak salah lagi nak jumpa ni, tak buat dengan accident. Jangan pula kata nanti orang meninggal macam tu su'ul khatimah ke, bukan. Nak ceritanya cantik dan track record kehidupan, tiba-tiba meninggal dunia, keadaan rasuah, keadaan meninggal buat maksiat tu, tak naklah kita. Saya terkesan lah dengan Kak Bani itu. Orang biasa dia meninggal sujud, kata isteri dia, surau ni rumah kedua dia, Abang Haji itu. Dia selalu adhan, orang biasa dia, bukan orang. Dia pun tak ada pekerjaan tetap sangat, tapi cukup kehidupan sama isteri. Meninggal waktu sujud. Guru pada guru saya, guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, guru beliau Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi, orang India, terkenal seluruh dunia. Meninggal yang sangat baik sekali. Bila? Bulan Ramadan, naik Jumaat. Masya Allah. Beliau memang Ramadan tak keluar, sebab 11 bulan dia akan merata seluruh dunia. Dia kata dah 11 bulan merata Ramadan kita ni lah. Hari Jumaat itu, mereka buat halaqah, baca Yasin. Bila sampai ayat yang ke-9 dan ke-11, siapa ingat? Ayat yang berapa tu? Ayat yang ke-9, soal Yasin dan ke-11. Fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Ayat ke berapa tu, Kak Azhar? Tak ingat, saya pun jadi dekat lah kan? Dekat-dekat. Fabashshirhum maghfiratin. Fabashshirhum, lupa saya. Fabashshirhum bimaghfiratin. Fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Waktu tu dia pun letak meninggal. Allah apa? Dia sini baca. Ayat dia mula-mula apa tak ada tadi. Cuba tengok sebab. Kalau tak silap 19-belasan gitu. Innama maksudnya innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Cuba tengok translation dia. Innama ayat tadi, innama ayat 11. Dia kalau begini dia satu-satu dia jadi lupa. Innama tunziru mani, sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada orang yang ingat kepada Ar-Rahman. Kalau orang sebegini, apa balasannya? Fabashshirhum, maka wahai Muhammad bagikan berita gembira pada orang yang mengingatkan orang lain tentang Allah ni, bimaghfiratin, dengan keampunan daripada Allah, wa ajrin karim, dan dengan ganjaran yang mulia. Tiba-tiba dia jatuh kepala ni, meninggal dunia. Allah bulan Ramadan, puasa hari Jumaat, tengah baca Quran, ramai-ramai jemaah, ayat tu pula tak husnul khatimah. Itulah dia. Kita minta juga lah sama-sama. Nanti saya tulis, saya kita hafal sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi muka surah 2 tu nombor 6. Baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. 3 kali je pun. Kalau nak baca lebih silakan, sebab ayat ini sangat dikasihi oleh Allah dan berat dalam timbangnya. Nombor 7, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Setiap satu tu pahalanya besar, tak sempat kita nak cerita kat sini nah. Nombor 8, baca surah Az-Zalzalah. Dah faham surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Baca berapa kali? Dua kali. Habis kita baca dua kali itu tutup dengan عدد خلقه ورضا نفسه وزنات عرشه ومداد كلماته. Ah, macam tu supaya makin banyak pahalanya. Ah, nombor 8, nombor 9, Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, sampai habis 4 kali dulu baca ya, kemudian lepas keempat tu عدد خلقه ورضا نفسه sama ya, yang terakhir surah Al-Ikhlas. Baca 3 kali dulu. Habis 3 kali, contohnya ni yang ketiga. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagulah ala khalqihi wa bidha nafsihi wa zinat arshihi wa midad kalimatihi. Cukuplah. Mana saya pilih kanikas ni sementara tunggu abang haji solat sunat. Kan kita sama-sama naik kereta balik. Kan abang haji sembang sunat dulu isyak, habiskan ini, kita sembang dulu habiskan. Kalau tak sempat, sama-sama dengan abang haji dalam kereta. Ok, abang haji 1, 2, 3 la ilaha illallah Rasulullah fi kulli lahatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmu wa la ilaha illallah. Ya kan, orang sebelah tengok ya? Bagus ni haji dengan lajar ni ya? Rapat je macam mula kahwin dulu. Kata orang tak tahu ya betul ke tak ni. Kata orang kalau ada dua orang duduk dalam kereta depan langkat depan di depan seat depan, seorang lelaki seorang perempuan, tak kira umur ya, kalau dia berdepan macam ni baru kahwin dia tu. Dan dekat azab lah, dengar-dengar orang lain. Tapi kena seorang di barat, seorang timur, suami isteri lah tu. Kata orang, kata orang dah lama. Kita buat kita buat yang terbaik kita nak. Taklah sebenarnya betul, tapi sungguhlah orang pemuda tengok orang budak-budak muda ni. Oh, Masya Allah, akan main lagi. Saya tak puji isteri saya ni. Saya tak puji, tapi beliau selalu ingatkan saya sangka baik dengan orang. Sebab pada saya dengan budak muda sebelah tu, astagfirullahaladzim, tak elok macam ni. Terus dia tegur saya, bang, janganlah, mana tahu mereka baru kahwin. Nah, selalu dia begitu. Mohon maaf ya, saya bukan puji isteri saya ni. Macam tu ni juga. Kalau naik motosikal, lelaki bapa muda-muda kan. Saya kadang-kadang mudah nak tak seronok lah. Dia kata, mana dah tahu itu ada beradik? Semua juga lah. Mana dah tahu itu baru kahwin? Dia mengajar kita jadi bersangka baik. Itulah dia kenapa ustaz-ustaz ni bukanlah malaikat, perlu juga di ini semua. Bismillahirrahmanirrahim, saya ijazahkan kepada semua sekali untuk mengamalkannya dengan bilangan 3 itu tadi ataupun 1. Tapi bukanlah satu larangan untuk mengamalkan sebanyak mana pun. Saya buat 3 macam ni kenapa? Sebab 1, biar kita istiqamah. Istiqamah tu mahal. Istiqamah tu sangat mahal harganya. Biar kita tak amal yang lain pun. Maksudnya, selepas solat 1-10 ni, kita mesti, I will try my every end of verse. Selagi tak khatam ni, saya tak nak buat benda lain dulu. 15 minit saja, stop, it's okay, buat kerja lain.
Lepas tu nak tamang lagi, terpulang pada sendiri-sendiri. Tapi kita nak bina istiqamah tadi tu. Lepas tu nak istiqamah. Pahala istiqamah tu, pahala lain pula istiqamah tu. Nah, itu tujuan saya buat tiga ni. Bukan kalau makna tiga saja ke tak nak buat satu sedekah. Kan kita banyak lagi amalan, mukuli, cahaya berapa dan nak diamal. Nah, ada lagi masa, Bismillahirrahmanirrahim. Maaflah lama saya tak berada kat sini ya. Itu yang saya suka bila ubah pagi macam ini, insyaAllah. Saya setiap ini terpaksa bagikan masa. Setiap hujung minggu, memang saya ada daurah, ada kursus, pergi ke banyak negeri lah sebelum Malaysia ni, sehingga saya bagikan. Minggu pertama, kedua, untuk PKL dan Lemah Kelang. Tiga dan empat, dan itu saya terima jemputan di Kedah, di ini, semua sekali. Nah, untuk apa? Untuk ni baca kitab sifat 20, yang itu sibuk diri sendiri. Supaya kita jangan ada masa lara kita orang, biar kita sibuk-sibuk. Kat mana kita berhenti itu? Lama dah ni. Kat mana? 79. Tajuknya? Ada memakai cincin. Sandal. Nombor apa tu? Tak, adabnya nombor berapa? 10. Ini kita pakai slipper dah. Masya Allah. Sandal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca lalu. Jadi nanti foto setiap lah nanti. Siapa ada ni? Ada seorang kajah di Masjid Negeri Selangor. Tak salah saya cerita ya. Tanpa menyebut nama lah. Kajah ni saya heran lah. Dia selalu lebih daripada orang lain. Kalau macam ni, ni sibuklah dia nanti leminitkan. Ini. Apa dia buat? Dia bagi dengan ustaz-ustaz, pandai dia take care. Dia bagi dengan ustaz-ustaz. Bila dah dileminitkan, cantik. Kita apalah, kita pergi kat kedai. Photostat tapi tak leminit. Sebab leminit kan banyak guna kos. Kita pun bijak juga. Tapi dia bijak sebab apa? Sebab dia akan tahu, leminir ni ustaz mesti akan simpan. Sebab boleh guna untuk lain-lain. Kalau kita pula pergi kat kedai, total saya 2-300 ni nak bagi ke banyak-banyak. Tengoknya asbab leminir tadi tu. Kenapa pijaknya ke ajar itu. Masya Allah. Kita kan bagi leminir saja. Bagi juga layak ini kat korang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau bagi dengan buah-buah haji umrah ni, Masya Allah, seronok mereka. Hari Jumaat ni, buku terbaru saya 40 hadis amal sedikit pahala berganda akan keluar hari Jumaat ni. Nah, sebab kita akan jumpa nanti bulan depan. Kan lama lagi tu, 4 minggu tu. Begini ya, kalau saya tuju tak sempat juga sebab saya nak balik ke Kuching. Hari saya ada program di Kuching Jumaat sampai Isnin. Hari Selasa lah Kak Jah kan? Kita berhubung. Kalau saya tak janji ni ya, sebab saya sibuk juga. Buku tu siap hari Jumaat ni. Jangan tunggu bulan depan nanti baru nak beramal tak. Dapat di buku tu. Lihat tuan-tuan, saya setakat ni dah menulis beberapa buah buku. Tapi buku ni rasa macam dekat dengan hati saya. Kenapa? Waktu saya menulis tu, saya tergambar muka orang. Ustaz cepatlah, ustaz cepatlah. Sebab amal sedikit pahala banyak. Dan saya ambilkan hadis satu. Kalau hadis lain menyokongnya, saya tulis macam mana beramal itu. Macam mana cara nak beramal? Contohnya, 4 rakaat sebelum asar. Itu boleh menyelamatkan orang yang mengerjakannya masuk lepas daripada api neraka. Itu hadis. Macam mana cara nak mengamalkan itu? Saya letak satu-satu. Ingat tak dulu saya kongsikan Nabi ajar dan Nabi sebut arba'un ba'dal isya' ka mithlihinna fi lailatul qadar. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebanyak 4 rakaat lepas solat isya'
mengerjakannya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan satu rakaat malam Lailatul Qadar menyamai, ingat, 30 ribu rakaat di malam yang lain. Meaning to say, 4 rakaat darab dengan 30 ribu. Berapa? 120 ribu. Itu kalau di Surabaya. Kalau buat benda ni dekat Mekah, bertambah-tambah lagi. Nah, saya buat hadis tu, saya tak buat gitu saja. Saya translate dan saya bagi daripada mana hadis itu, dan saya tulis panduan beramal macam mana. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat macam mana? 4 rakaat macam mana? Kalau orang zaman pop yeye dulu, seluar yeki cermin mata gelap dulu, ada hutan sembahyang fardu, macam mana nak buat? Lengkap di situ yang saya teruja sangat. Banyak-banyak buku-buku ni lah saya tak sabar saya. Nah, sampai saya menulis, tak puas hati. Tulis lagi, bagi list. Hati saya tu nak kongsi kepada semua orang dalam dunia ni. Dan harganya pun murah sangat-sangat. Apa? RM15 sahaja. Allah tak ada apa. RM15 bukan RM150. RM15 sahaja. Nah, ya Allah. Inilah terujalah saya menunggunya ni. Kenapa? Semua hadis itu semua amalan. Terus praktis pahalanya ya Allah sangat besar. Macam hadis tadi lah. Tapi sadilah ada amalan cara beramal. Tolong doakan ya, mudah-mudahan selamat hari Jumaat ini keluar. Kalau nak cepat tu tak aja, kena hubungi galeri ilmu lah, tu yang terbaik. Paling bagus galeri ilmu dia keluar hari Jumaat, tak tahu waktu bila tu. Kalau boleh jangan tunggu lama, jangan tunggu saya sebulan baru nak beramal. Sebulan nanti bawa kitab tu, kita ijazahkan saja untuk keberkatan. Biar Jumaat keluar, nanti saya hubungi Kak Ajar. Kalau ada nombor telefon, minta mereka datang sini hantar. Takkan pergi kat sana, datang kat sini beberapa orang. Berapa jumlah yang nak beli tu, insyaAllah dia boleh hantar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi siapa yang nak cepat, hari Rabu minggu depan. Hari Rabu minggu depan, saya mengajar di Masjid Negeri Shah Alam. Akan dibawa ke situ. Mungkin biasanya kat situ ramai, 300 orang. Mungkin akan dibawa sekitar 400-500. Sebab kadang-kadang ada yang beli tu sampai 10 dia beli untuk hadiah ke orang lain. Kita baca dulu sedikit ya. Dalam 5, 10, 5 kita berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kak Ajah, nanti di sini ada LCD tak? Ada. Ada LCD. Nanti saya nak tunjukkan guru saya yang mengajar, yang ijazah saya kitab ni. Dan saya nak tunjukkan tempat-tempat dekat Madinah yang kami pergi baru ni. Umrah kami baru ni special. Kalau boleh pergi juga ke tempat yang saya pergi tu. Sebab sebahagian ini sudah ditanda X. Ditanda X tu maksudnya kerajaan Saudi akan abolishnya. Buktinya pokok yang dipercayai dekat perkampungan Bani Sa'ad, pokok itu tempat Nabi dibelah dada dulu. Saya pergi ke situ baru ni. Kami bawa jemaah pergi situ. Dah disodok oleh bulldozer. Sedih saya. Sedih saya minggu lepas kawan saya di Mekah mutawif bagi Instagram. Oh, sedih saya. Tapi syukur juga, sempat jugalah kami duduk situ. Rumah tempat Nabi dibesarkan. Rumah saya dan Tuna Halimah Sa'diyah. Ada 2 rumah. Kita tak tahu mana satu betul. 2-2 kita pergilah. Pun di ini juga. Dah dirobohkan juga. Itu tujuan saya. Tapi tak jadi dulu kat sana. Tapi insyaAllah bulan depan tolong sediakan LCD lah. Saya bawa laptop. Saya nak tunjuk. Paling kurang Kak Ajah, Mak Ajah, nanti tengok. Nak paling kurang. Nanti ajak siapa-siapa pergi. Siapa pergi umrah ajak. Jangan sampai dah habis benda tu, peninggalan tu, kita pun tak tahu.
Saya akan kongsikan nanti ya, sama-sama kita baca kitabnya. Sebab saya dah kongsi itu dekat majlis pengajian dekat Ampang. Mereka dah tengok kesan-kesan sejarah itu. Ya. Saya sebab di Madinah Makkah itu banyak kawasan-kawasan yang bersejarah. Kadang-kadang mohon maaf kita pergi umrah lalu-lalu gitu je lah, buat umrah gitu je lah. Tak ada ziarah tempat-tempat yang bersejarah sangat. Paling-paling pun Uhud, kemudian dekat Masjid Quba, nah, kemudian dekat Khandaq, tiga tu je lah. Dekat Quba depan tu, tapi sayanglah macam tak boleh pergi. Tujuan saya tunjuk nanti tu, bagi tahu dengan Abang Haji, supaya pergi kat situ, Datuk pergi kat situ. Kalau pergi dekat Quba tu, ada dua, tiga tempat bersejarah di situ. Antara dengan Quba paling depan sekali tu. Quba tu ada dua titik lubang dekat situ tu. Sembahyang dekat dua titik tu. Sembahyang kat bawah yang sembahyang kat atas. Di luar kat sini kan? Luar kat situ satu, sini satu. Sinilah dulu tempat unta Nabi yang bernama Kiswa meletakkan kakinya. Di situlah dia the first tempat yang Nabi step on dekat bumi Madinah. Kat situ dah dia. Ha. Depan Masjid Quba tu ada tiga batang kurma. Situlah perigi namanya perigi Aris. Perigi yang kincin Nabi Muhammad Rasulullah tu yang diwarisi oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman jatuh dalam tu. Sayyidina Uthman jatuh dalam tu. Dikorek, dibuang-buang sampai sudah sampai sekarang tak ada. Tak jumpa. Tapi tapaknya ada. Tapaknya ada lagi. Yang ramai orang tak tahu. Ada tiga batang kurma kat situ. Cuba cari nanti. Di Masjid Quba, kita masuk Masjid Quba tu. Sebelum masuk ke musala perempuan lagi tu kan. Berwuduk apa semua tu. Betul-betul masuk depan tu sini kan ada orang jual kurma basah. Murah-murah. Haji-haji dekat sini. Sebelum nak masuk tu, dia on your left side. Ada rumput hijau kat situ tu. Dia senang macam ni lah. Ini Masjid Quba. Nah, Masjid Quba. Sini fountain. Fountain. Bergambar kat fountain. Sebab dekat fountain ini dikatakan Nabi pernah menerima wahyu daripada Malaikat Jibril. Dekat fountain. Nah, kita kan tak masuk ke Masjid Quba ni. Masjid Quba ni kita tak masuk. Ini Masjid Quba. Masjid. Ha. Kan masjid tu ada sini lorong. Sini dengan sini. Ini masjid pun ni masjid. Kan kita masuk lorong ni. Di sini tempatnya. Di sini. Ha, di sinilah dia pergi Aris. Betul-betul sekitar. Tapi kena cari tiga batang pokok kurma. Kan di sini jalan. Cuba bayangkan sini jalan kan. Di sebelahnya opposite, ada satu kebun kurma milik individu. Di situ ada satu lagi perigi namanya perigi Izik. Yang Nabi pernah ludah, Nabi minum air kat situ tu. Dan Nabi pernah dekat situ ketika Nabi datang, penduduk Madinah confused. Mana satu Nabi, mana satu Sayyidina Abu Bakar. Sampailah Sayyidina Abu Bakar ambil selendang, tutupkan Nabi yang sedang duduk. Baru orang tahu, ah di situ yang menutupnya, menudungnya Sayyidina Abu Bakar. Yang duduk tu Sayyidina Rasulullah. So, sampai sekarang kita buat. Saya kalau pergi ke situ, kami buatlah aksi tu tadi tu. Aksi tu. Ha, yang ini kena dapat sanat. Nak kena dapat sanat. Saya akan buat macam ni. Saya akan buat macam ni. Seorang duduk bawah ni. Sebab Rasulullah duduk bawah ni, sangat terbakar macam ni. Nak dapat ni, kena dapat sanat. Macam mana? Nak kena pergi sana lah. Buat macam ni. Siapa yang dapat sanat semua, duduk kat sini seorang. Ini saya dapat berita baru ni. Akan ditutup oleh kerajaan Saudi. Itulah tujuan saya. Bulan depan saya nak biar hati saya ni puas. Saya nak kongsikan tempat yang kami pernah ziarah tu. Dan kalau boleh ziarah, kalau boleh. Tapi yang ini kena special request kepada mutawif. Kalau tidak, package umrah tak bawa situ. Sekadar sebut saja ya. Sebab saya menerima. Ada tempat-tempat yang kita pijak. Situlah dia dari sejarahnya. Kita tak tahu. Kita pergi masjid balik, pergi masjid balik. Kemudian lalu kat jalan tu minum ais krim. Makan ais krim. Kan dekat masjid Bukit Aliyah kan. Sedap ais krim dia ni. Nah, jangan itu saja. Memang kita dapat pahala tu. Alhamdulillah tu. Tapi
this will be value added for you, that you would be forget for the rest of your life, although you go there for once in your lifetime. Akan jadi ke nanya tak habis ni, tak pakai slipper lagi kita ni. Ini dah masa dah tak habis ni. Dari tadi duk main slipper, pakai slipper tak pakai. Di antara adab-adab dalam video tu nanti ada, saya nak tunjuk pengarah kitab ini, guru saya. Hidup, kenapa hidup? Kami pergi ke satu masjid yang orang jahat pergi. Namanya Masjid An-Nur. Masjid An-Nur tu Nabi solat kat situ. Saya solat kat situ, naik dua rumah lah. Dia jadi naik. Tak boleh dia ramai-ramai, kena berambat. Di situ ada satu perigi yang Nabi minum air dari perigi itu. Ya Allah, sedapnya air. Dan kurma kat situ, daripada situ lah, daripada perigi itu lah. Saya suruh jamaah beli kurma kat situ. Sebab air itu datang daripada perigi tadi itu. Rezeki yang tuan punya kebun tu tak payah bawa kat luar lah. Rezeki dia kat dalam tu je. Cuma dia tengoklah kalau kurma yang dekat dengan kawasan air tu ada mahal sikit lah. Mahal lebih kurang dalam 80-90. Kalau yang jauh-jauh sikit tu sekitar 60 gitu, taklah mahal sangat. Di antara adab-adab ketika akan memakai sandal, selipar atau melepaskannya, sama ada kasut ataupun selipar, ya. Memulai memakai sandal dari kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri, dan jika akan melepas sandal, maka memulai dari kaki kiri. Bolehlah selipar baik, kasut baik. Macam mana? Pakai kanan. Masuk kanan, masuk kiri. Kalau lepas, lepas kiri, baru kanan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ta'ala ahadukum," jika salah seorang daripada kamu akan memakai sandal, kasut, selipar, ya, lebih kurang selipar, "falyabda'u bil yamin," maka mulalah dengan kaki kanan. "Wa idza naza'a," dan jika akan melepaskannya nak buka, "falyabda'u bis syimal," maka mulailah dengan kaki kiri. Waliyakunil yumna awwaluhuma tun'al, supaya menjadikan yang sebelah kanan yang pertama dipakai sandal, wa akhiruhuma tunza', dan paling akhir dilepas sandalnya. Sebab kita nak jadi orang yang kanan-kanan. Kan kita baca surah Al-Waqi'ah tu kan, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, kan ada ashabul shimal, untuk orang yang na'udzubillah, orang yang menderita nanti. Tapi kita nak ashabul yamin. Ingat ya, setiap kali pakai kasut kanan, lepas pun kanan, terus niat, terus niat. Ya Allah, jadikanlah saya ini ashabul yamin. Ingat kan? Makan kanan, memang yang amal ikut, niat dulu amal sunnah Nabi. Niat dulu, niat dulu. Kemudian, ya Allah, mudah-mudahan saya jadi orang yang kanan nanti. Niat macam itu, ashabul yamin. Sama juga kalau kita semayang witir, malam tu witir tu kan maksudnya ot. Ot tu kan ganjil. Ganjil tu bila kita solat tauhid, solat witir niat, ya Allah, I close my night, malam ni saya tutupkan dengan semayang ganjil, biar hidup saya dapat mengucap kalimah ganjil. Apa kalimah ganjil tu? Kalimah tauhid. Tauhid tu satu. Apa kalimah tu? La ilaha illallah. Ingat ya, malam ni dan onwards, from this night and onwards, solat witir malam-malam tu, waktu solat nak solat witir tu, nak ataupun selepas, niat, ya Allah, seperti mana malam ni saya tutup dengan solat witir, tutupkan juga hidupku dengan tauhid. Kan tauhid tu witir, tauhid tu satu, mengesahkan tu Allah, kan witir tu. Niat, tambahkan niat malam ni. Saya ingat yang terakhir kali ni ya, tak sempatlah kita nak soal jawab. Ada nak soal jawab tak? Kita bawa bulan depan. Kalau ingat, tengok-tengok lupa. Ada tanya orang ni lupa bulan depan. Tidak memakai slipper hanya pada satu kaki tanpa uzur. Satu kaki ya. Hal lain tak ada. Nanti orang dia main-main, orang akan tengok apa? Bukan tengok orang, tengok kasut. Tengok kasutnya belik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah,
janganlah salah seorang daripada kamu memakai satu selipar sahaja. Waliyuh fihima jami'an, cara yang benar adalah melepaskan keduanya. Auliyun na'il huma jami'an, atau memakai pada keduanya. Jangan satu-satu sahaja. Nah, melepas sandal ketika akan duduk. Nah, bila duduk tu, buka sandal tu, lepas. Kita ambil yang lima jugalah, biar ganjil juga ya. Jika salah satu tali selipernya putus, maka dianjurkan untuk melepaskan selipar yang lain. Tidak memakai satu selipar kecuali jika telah membenarkan tali sandal yang putus. Maksudnya telah diatur tali yang putus hari itu. Idzan qata'a shisra'u ahadikum, jika terputus tali selipar salah seorang daripada kamu, fala yamshi fi na'lin wahidah, maka janganlah berjalan memakai dengan satu sandal sahaja. Hatta yuslihaha, kecuali setelah dia membaikinya. Jangan baca satu-satu, jangan pakai satu-satu, nanti pelik, orang tengok pelik. Nah, ini wali Allah apa ni? Nah, jadi pelik dia tengok orang. Yang terakhir, tidak memakai sepatu dalam keadaan berdiri. Ini kasut, selipar tak apa. Jangan pakai kasut dalam keadaan berdiri. Kenapa tu? Kita lihat dulu. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala, pendek dia ni. Kita habislah halaman-halaman. Naha Rasulullah SAW ayyan ta'ina rajulu qa'ima, daripada sahabat Abu Hurairah namanya, berkata Rasulullah SAW melarang seseorang yang memakai kasut. Kasut ni bukan selipar ni, dalam keadaan berdiri. Saya tengok hikmah macam begini. Kalau kasut kan kita nak atur kasut ni kan, kita berdiri tengok-tengok tergolek sekejap lagi. Nah kan kita nak atur sebelah, pung nak mengaji patah balik, dah pening tudung dah terkoyak, jerin mata dah pecah, patah balik kat rumah. Tidak memakai sandal ketika solat, baik solat fardu atau sembahyang sunat. Takut-takut sandal tu terpijak najis. Berniat yang baik ketika memakai selipar, contoh untuk mengikut jejak Rasulullah SAW dan untuk menjaga kebersihan kaki. Tahu tak sandal Nabi macam mana? Dia ada macam, ada berbucu tu sikit. Kalau kita tak, kan sandal kita batang. Batang ke maiden? Batang. Kalau saya, saya suka pakai selipar tayar sekolah. Tapi selipar tu ada dijual di Mekah dan Madinah. Tapi mana ke Mekah? Saya sayang selipar tu. Sayang saya selipar tu. Sampai sekarang saya pakai. Dulu saya pakai mula-mula dicuri orang. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya sayang sangat. Kalau ada crowd, saya tak payah cerita. Dia pun tahu nanti. Naam. Nombor 8, tidak memakai selipar milik orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Ya Allah, selipar tuan imam dia ambilnya. Nah, dengan kalau nak pun pergi dekat tandas. Nah, selipar kita dicuri orang, pergi dekat tandas, pakai dulu sekejap dengan niat. Nah, tak ada orang pun, dengan niat dah mati, saya dah guna sekejap. Sampai ke rumah nanti, saya beli yang baru. Dan yang ini kembalikan, jangan disimpan jadi harta wakaf, jangan. Benda wakaf dalam mazhab Syafi'i paling paling tegas. Mazhab Syafi'i begini. Bumbung-bumbung zing-zing tu, kalaulah kita nak tukar dengan zing yang lain, zing tadi tu akan dikumpul, letak di sudut tempat-tempat masjid, biar direput di zaman. Sampai tahap tu. Tiang pun begitu juga. Oleh kerana itu, dalam keadaan sekarang, kita lihat tidak mengapa guna satu pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi pendapat yang kuat mazhab lain, mazhab Hanafi, apa? Jual. Jualkan. Jualkan zinc tu, tapi duitnya untuk masjid, bukan AJK masjid. Untuk masjid. Nah. Sama juga dengan kapit kan, setengah masjid ada peruntukan kapit baru, lebih sedap, tak apa. Ambil kapit tu, bagi dengan surau-surau. Tapi dimesyuaratkan dulu dengan AJK surau tu. Nah, paling bagus, jangan dibagi saja. Paling bagus. Sebab, kalau atas nama individu tu jadi wakaf tu. Bila wakaf dalam Islam, tak boleh.
dijual beli begitu. Macam mana? Bukan dijual beli, maksud saya tidak boleh dibagi-bagi percuma saja. Duit mesti ada. Banyak sikit tidak mengapa. Nah, dia dengan surah kita punya suatu kecil je. Tak apa berapa kamu mampu. Untuk biar duit itu guna surau lagi. Guna masjid ni bagi. Nah, tak semestinya untuk beli kapel. Boleh untuk renovate tandas ke. Nah. Kena jagalah tandas saya pun. Kadang-kadang jadi air juga. Nah. Kadang-kadang tandas di surau masjidnya. Kadang-kadang jadi air juga. Kalau boleh ni datin-datin tak jamaah yang ada lebihan duit sedikit tu. Kalau perlu bantu surau masjid, especially tandas. Kadang-kadang tandas surau bagus alhamdulillah, tapi tandas tu, tapi tak ramai lah. Especially tandas yang kadang-kadang open digunakan oleh orang. Kadang-kadang sedih juga kita tengok WhatsApp dan sebagainya. Biar kalau boleh tandas biar yang berkualiti sikit lah. Sebab rasa aib sangat. Sebab kalau yang guna tandas tu Tuan Imam, Tuan Imam terpijak najis yang orang pakai dulu tu. Sebelum tu ada orang pakai. Tuan Imam terpijak benda kuning tu, dibawanya dalam solat, tak ke bakal solat. Bakal semua solat. Kalau kita tahu Imam lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah. Imam tengok, oh, maaf ni Imam, ada tahi dekat ujung kakinya tu. Ini terpulang pada Imam. Kalau Imam katakan pengumuman semua saya maaf nak, ada tahi dekat kaki saya, habis batal. Batal habis sembilan korang. Kalau Imam tu abah, kalau Imam tak abah, sah korang, sah korang. Ketika itu Imam biar cerdik lah. Lagu mana? Jangan abah. Jangan apa, dia minta ampun kepada Allah. Itulah tandas itu. Jangan-jangan ya. Satu lagi, tak semestinya pakai terompah kayu tu. Kan terompah warna merah. Ya Allah, Tuan Imam umuk dah uzak. Kuk-kuk-kuk-kuk. Allah, Imam pula tergolek. Demam Tuan Imam. Nah, yang cantik-cantik lah. Tapi saya komen, sekadar komen saja, mohon maaf ya. Sebolehnya selipar tu jangan letak nama masjid lah. Mohon maaf ya, saya tengok ada selipar sekarang ni ditulis dekat selipar tu masjid. Kemudian tulisan masjid tu pula kita pijak macam tu. Tak sanggup saya. Tak pernah nampak kat saya. Ada selipar macam selipar Jepun. Tapi di situ, kalau selipar Jepun, taksing. Nah, taksing tak apa, pijak pun tak apa. Taksing tu kan dari zaman saya kecil dulu, taksing ni. Ada orang sekarang buat dia bagus. Diletak di situ, masjid. M di bawah tu, M-A-S-J. Saya tak sanggup pijak tu. Walaupun dia tulisan masjid, tapi saya tak sanggup pijak kaki saya ke situ. Tandas pula tandas, selipar pula selipar tandas. Kalau boleh ni pendapat peribadi saya lah. Siapa-siapa yang kenal dengan kilang tu, kalau boleh buat cara lain lah. Tak payah tulis masjid lah. Dekat bingkai ni pun tak payah, dekat tali ni pun jangan. Seolah-olah masjid tu dekat kaki kita. Ya. Wakaf tu boleh tak? Wakaf tu boleh tahan lagi lah Kak Jah, daripada masjid. Ha, kalau wakaf tu boleh tahan lagi lah. Tapi masjid tak sanggup kita. Sebahagian ulama kata begini. Sebahagian ulama kata, masjid yang ada dekat sajadah tu, kat sajadah sekarang, kamar masjid tu kan, ataupun Kaabah. Lalu kita duduk di atasnya, makruh hukumnya. Sebab seolah-olah kita merendahkannya. Walau tu bukan apa pun, kan kita untuk sujud tu. Tapi bila dilipat-lipat-lipat, kadang-kadang, ataupun dihampar-hampar kan, kurang-kurang orang ramai, kita pun pijak atas tu. Makruh hukumnya. Nah, kerana itu paling baik, tak payah hukum gambar masjid. Yang terakhir, tidak memasukkan sandal yang terkena najis ke dalam masjid. Sebab, kenapa tu? Di Malaysia tak nampak tu. Kat mana kita lihat orang bawa sandal dalam masjid? Kat mana? Termasuk yang bercakap ni. Termasuk yang bercakap ni. Sebab saya dah berpengalaman letak yang itu di tempat rap tu. Masya Allah, tak nak cakap pelik-pelik sikit. Apa yang saya buat sekarang, saya bawa kuncang. Dan bawa kuncang, tapi jaga je. Mesti bersih betul-betul. Mesti bersih betul-betul.
hujan itu letaklah tempat kita solat nanti. Apa yang selalu saya buat, ini dah betul ada rijak ni. Saya buat macam ni. Yang tu saya letak di sini bawah kat saya. Ini jadi tempat solat saya. Ini kalau ni ada najis sekalipun selipar tadi tak batal. Nah, tak batal solat saya sebab di sini. Cuma jaga satu apa? Tawaf. Jaga tu. Tawaf kalau kata selipar tu najis batal tawaf kita. Sebab tu ustaz-ustazah selalu beringat bersih elok-elok no, sebelum kita bawa nah kita. Saya akan pastikan jemaah-jemaah sekalian nak masuk dalam masjid ke, uncang ke, masuk dulu kan sebelum masuk masjid Nabawi, masjid Haram tu kan ada ayat kat luar tu kan. Masuk-masuk dulu, janganlah terlalu rigidkan ni, nak kena cek kantor tu tepi lorong, jangan, agak-agak. Jangan bawa sangat bawas tu nanti bayar. Masa dah habis, mohon maaf kita jumpa lagi ya. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi dengan Kak Ajar dengan yang menguruskan majlis ni.